Guys, Perancis bangga sama Indonesia, guys. Kenapa Perancis bangga sama Indonesia? Obrolan panas, ada cerita. Wadija Channel untuk anda. Assalamualaikum, guys. Welcome back to my channel, Wadija Channel. Sahabat-sahabat saya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, di mana jua anda berada, guys. Salam serumpun dan semoga anda di luar sana sehat-sehat selalu. Semoga Wadija Channel akan menjadi channel pemersatu bangsa anda, guys. Hari ini cerita yang agak menarik. Saya lihat konten di obrolan panas, guys. Katanya Perancis bangga Indonesia jadi beli pesawat tempur Rafale. Itu dia. Apa ceritanya, guys? Tanpa berlama-lama, mari kita semak. Perancis, satu negara yang agak besar, satu negara yang agak maju. Apabila negara besar, negara yang maju memuji Indonesia, pasti ia menjadi istimewa. Mari, guys. Rafale. Dalam Twitter, Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly nge-tweet Indonesia memesan 42 unit pesawat tempur Rafale. Dua skuadron tempur pesawat Rafale dengan harga satu unitnya kira-kira bisa untuk hajatan nikah 160 kali alias 1,6 triliun. Ini merupakan sebuah manuver yang sangat berani bagi Indonesia ya, di saat pasti. Singapura mendatangkan F-35 sang kalkun terbang, Australia mendatangkan F-35 pula, dan fakta pertahanan kapal selam nuklir AUKUS ini yang membuat Perancis gigit jari. Perancis sepertinya kini mendapatkan pasar yang sangat potensial, yaitu kita. Perancis kini mendapatkan pengaruh dengan pengadaan 42 unit jet tempur, dan kabarnya penandatanganan 6 unit Parly Rafale. Admin, dan juga ada MOU 2 kapal selam Scorpen telah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Bapak Prabowo dan juga Menhan Perancis. Apakah ini uang dari SU-35 yang ditabung jadi Rafale? Ya kan? Ya, salam. Admin pikir kita tidak perlu lagi membahas kecanggihan Rafale mengingat sudah bosan dibahas bolak-balik. Dan pesawat tempur ini memang sudah battle proven di Libya dan beberapa kali bahkan pernah diadu dengan F-22 Amerika. Terbukti radarnya tidak kopong seperti IPK 1,5 milik kalian. Ini pesawat made in negara Napoleon, mampu menggendong rudal standar Eropa pula. Dan yang terpenting, kalau pesawat ini kalau disuruh goyang, dia bakal goyang. Disuruh perang, dia bakal perang. Jangan beli pesawat mahal-mahal, nggak bisa dipakai buat perang, ya kan? Ya salam nggak tuh. Pak Prabowo mengatakan telah menandatangani 6 pesawat yang akan segera disusul dengan kontrak 36 pesawat lainnya, serta pelatihan senjata dan simulator. Ketua dan CEO Dassault Aviation, Bapak Eric Trappier, dan Wakil Marsikal Udara Yusuf Jauhari, Kepala Badan Fasilitas Pertahanan Kementerian Pertahanan, menandatangani kontrak pembelian tersebut, disaksikan oleh Pak Prabowo dan Ibu Parly. Mengenai penjualan Dassault ini, telah ditandatangani nota kesepahaman dengan PT Dirgantara Indonesia dan produsen pesawat Rafale untuk kesepakatan offset dan transfer teknologi. Kesepakatan offset ini sering melibatkan negara-negara yang ingin membeli pesawat dengan budget yang diselingi dengan komoditas dari negara tersebut. Jadi kita bisa membeli pesawat tempur, ya bisa dibarter juga dengan minyak sawit, mungkin beras, gabah, ataupun kerupuk. Karena kita punya uang. Zaman Bapak Vladimir Putin masih muda saja, SU-27 dan SU-35 juga dibeli dengan kesepakatan offset seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Ya, finally Rafale, ya kan? Rafale. Buat para fans boynya Sukhoi SU-35, tolong bygone. Vodka campur cap tikus, ya kan? Vodka campur autan, tolong jangan didekati dulu, ya kan? Apakah suara Rafale ini nantinya ketika melewati para fans boynya Rusia akan berbunyi tidung tidung tidung? Kita tunggu secepatnya.
Bang. Jangan pedulikan aku. Enggak. Rusia itu bendera Rusia kan? Aku, Bang. Enggak usah pedulikan aku. Itu guys. Satu berita yang menarik dan saya telah pun melihat pesawatnya di dalam video ini. Pesawatnya pun mantap. Dan apa ceritanya tadi? Ceritanya tadi Prabowo mengatakan telah menandatangani 6 pesawat Rafale yang akan segera disusul dengan kontrak 36 pesawat lainnya serta pelatihan senjata dan juga simulator. Dan penambahan alutsista ini sebenarnya satu yang baik untuk TNI dan pastinya alutsista ini alutsista yang canggih dan paling moden yang ada di Indonesia buat ketika ini. Itu saja guys. Semoga kita semua baik-baik selalu, dilindungi dari segala mara bahaya, dilindungi dari segala penyakit. InsyaAllah. Assalamualaikum. Wadijah Channel untuk anda. Wadijah Channel untuk anda.